Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali bersama saya Yudi Pribadi 71 Channel. Hari ini saya akan merubah flasher CR7 yang ada di Yamaha Vision kembali ke tipe standar. Ini kedipan lampu sein saat menggunakan flasher CR7 dengan setelan cepat. Selamat menyaksikan video saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Langkah pertama, kita akan membuka jok dari sepeda motor ini karena flashernya tersimpan di balik jok. Ini dia posisi flasher dari penempatan di Yamaha Vision. Langkah selanjutnya, kita lepaskan soket dari kaki flasher agar terlepas. Ini adalah flasher variasi tipe CR7. Setelah itu kita pasang kembali flasher sein bawaan dari Yamaha Vision. Tipe ini menggunakan gulungan, jadi lebih tahan lama dan tidak ada setelan untuk mengatur kecepatan kedipan. Setelah itu kita taruh kembali pada posisi pegangan yang ada di bawaan. Pastikan flasher dan dudukan sudah aman, tidak terlepas. Langkah selanjutnya, kita bisa tes nyalakan bagaimana perubahan sebelum dan sesudah flasher diganti dengan tipe standarnya lagi, kawan-kawan. Baik, beginilah kedipan pada flasher standar bawaan dari motor Yamaha Vision. Tidak terlalu kencang. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel saya. Sampai berjumpa kembali.